Halo teman-teman angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 2 November 2023 dan hari ini saya belum ada trip mancing guys. Tapi saya baru aja kedatangan paket ini. Paketnya ada di bawah sini. Nah, ini dia paketnya, terbungkus dengan plastik hitam seperti ini ya. Dan ini adalah paket yang saya terima dari Iroli Fishing. Nah, mungkin buat kalian baru pertama kali mendengar Iroli Fishing. Apa itu Iroli Fishing? Iroli Fishing ini adalah nama brand alat-alat mancing ya, yang menjual beberapa kebutuhan mancing di dalamnya. Ada beberapa produk tentunya, ada rod, reel, dan ada juga part-part mancing yang lain ya, seperti itu. Dan jadi ini saya dikirimkan box paket yang berukuran lumayan ya, besar ini ya. Jadi kita akan lihat aja apa sih yang dikirimkan oleh Iroli Fishing. Kita akan lihat aja lebih lanjutnya, langsung kita unboxing guys. Oke? Okay? Tapi sebelum saya unboxing, saya mau ingatin buat teman-teman yang mungkin penasaran sama apa itu Iroli Fishing, bisa langsung cek box deskripsi di bawah karena di sana akan saya terangkan nanti link pembelian dan juga nomor WA yang bisa dihubungi untuk menanyakan lebih detail lagi tentang produk-produk dari Iroli Fishing ya. Oke, kita akan langsung aja unboxing paket ini dan kita lihat apa isi dari box yang dikirimkan oleh Iroli Fishing. Langsung aja. Ini dia guys, ada dua box reel sepertinya dan ada satu baju ini ya. Ya, ini baju t-shirt ya. Baju t-shirt, kita lihat aja baju t-shirtnya langsung ya. Ini t-shirt dari Iroli Fishing guys. Nah, ada tulisan Iroli Ultima, terus di belakangnya ada gambar reel. Tuh, keren banget gak sih? Keren ya. Oke, kita coba aja pakai langsung ya. Oke, siap, 1, 2, 3. Nah, keren sekali guys, walaupun size-nya XL tapi pas saya pakai ya. Oke, kita lanjut ke reel-nya. Ada dua reel di sini yang saya dikirimkan oleh Iroli Fishing ya. Satunya ada yang lebih kecil, satunya berwarna biru dongker, lebih besar ya. Dan kita langsung aja buka guys. Kita akan mulai dengan yang hitam dulu, yang kecil dulu. Ini yang besar kita taruh di bawah. Oke, ini ada box hitam dengan tulisan Integra ya. Lalu di sini ada tulisan Iroli tentunya. Dan ada spek-spek nanti yang akan saya jelaskan juga ya. Kita langsung aja buka boxnya dan kita lihat penampakan dari reel Integra ini ya. Nah, ini dia guys, sudah terpasang. Oh, belum. Belum terpasang ini apa handle-nya. Dia sudah power handle ya. Jadi tinggal dipasangkan seperti ini. Oke, ini dia guys. Oke. Reel Integra dari Iroli ya. Yang ini size 3000. Ya, size 3000 guys. Oke. Jadi ini one way-nya masih kebuka ya, kita tutup dulu. Nah, udah ketutup one way-nya. Oke, ini dia reel pertama yang kita dapatkan dari Iroli Fishing ya. Namanya Integra. Integra 3000 ini guys, size 3000. Dengan perpaduan warna hitam dan emas, dia terlihat sangat kokoh ya. Dan juga kalau saya lihat ini di bagian rotor sini, dia terlihat seperti karbon ya. Warnanya terlihat seperti karbon guys. Di tutup spool ini ada tertera 3000 Integra, lalu ada line capacity dan gigi ratio juga ya. Dan di body juga ada tulisan 3000 Integra ya. So far bodinya dia simple sekali, simple dan tidak terlalu banyak ornamen guys. Cuma dia terlihat seperti warna karbon ya. Sampai ke lehernya ini juga terlihat seperti warna karbon. Handle di sini dia sudah memakai knob bulat. Jadi nyaman banget kalau dipakai untuk sport fishing ya. Sport fishing seperti casting dan
micro jigging mungkin ya, bisa dipakai ini guys. Dan suara dragnya lumayan ya, suara dragnya nyaring sekali guys. Oke, kita akan coba buka dragnya kan, kita lihat kayak gimana sih daleman dari spoolnya ya. Nah ini dia daleman dari spoolnya. Sistem clickernya dia make pin ya, dia make pin dan ada besi berongga di asnya. Ini nanti lubang-lubang ini nanti yang terkena pin dari spool sehingga dia menghasilkan bunyi ya, bunyi yang nyaring tadi. Oke, kalau saya lihat dari sisi sini kampas atau drag washernya ini seperti carbon tag guys, tapi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat, kita akan coba buka penyangga dari drag washer ya. Nah ini dia guys, sudah saya keluarin. Di sini bisa kelihatan ada besi drag washer, besi drag washer, besi ya. Dan bisa kelihatan ini drag washernya memang benar-benar udah carbon tech ya. Dan sudah ada minyaknya juga ya. Bukan minyak sih, apa namanya, grease ya. Grease yang dipakai itu khusus untuk drag washer ya, bukan grease yang untuk di gear ya, seperti itu. Oke, kita pasangkan lagi. Lalu kita pasangkan penyangganya atau holdernya. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, ini adalah reel Integra pertama dari Iroli Fishing yang saya dikirimkan ya. Dan dragnya cukup kuat juga ya. Oh, bisa kencang ini guys. Oke, kita akan langsung aja ke spesifikasinya guys. Yang tertera di sini ada tulisan Iroli, terus ada ball bearing 9+1 ya. Ada front drag, ada e-rotor, saltwater seal, jadi dia sudah support untuk saltwater ya. Dan ada carbon handle, lalu berikutnya ada V-shaped spool dan grafted body. Jadi bodinya ini adalah grafted ya. Ada power handle, grafted aluminium spool, dan dia memakai stainless bearing ya. Di sini juga ada tertera model 3000, gear ratio-nya 5.2:1. Lalu ada line capacity 0,25 masuk 290, 0,30 masuk 200, 0,35 masuk 145 ya. Dan itu aja sih so far, cuma box sama reel aja isinya guys. Oke, kita akan taruh ini di sebelah kanan supaya terlihat di kamera tetap ya. Dan berikutnya ada satu box lagi berwarna biru dongker. Nah ini dia lebih elegan guys boxnya ya, dibandingkan dengan Iroli Integra tadi ya. Dia kayak ada slide nih, tuh ada slide ya. Tapi sebelum saya slide, kita lihat dulu, kita review dulu boxnya deh ya. Ada tulisan Ultima berwarna emas ya. Lalu di sebelah sini ada lambang dan nama Iroli ya, warna silver. Lalu di sebelah sini ada beberapa spesifikasi juga nanti saya akan bacakan. Dan di sini ada tulisan 2000 ya. Kita langsung aja slide out the box. Nah, dia ada box lagi dalamnya. Dan ini kayaknya slide juga nih, slide turun nih. Ya kan? Jadi kalau kita angkat ya, kebukanya kayak gitu guys. Wow! Keren sekali guys. Pouchnya aja sudah terlihat sangat mewah ya. Kita keluarkan pouchnya, reelnya masih di dalam ya. Dan ini juga ada tersedia buku manualnya ya, ada buku manual di sini. Kita biarin aja buku manualnya di dalam. Nah, lalu ini nih reelnya ada di dalam pouch ini ya, atau kantong bungkusan ini. Di kantongnya tertera lambang dan nama Iroli ya. Kita langsung aja buka guys. Kita lihat penampakan reelnya. Nah ini dia, wow. Wow, keren guys. Dan satu lagi ada handle di sini. Wow, handlenya juga udah power knob, bulat ya. Dan so far yang saya suka dari Iroli ini, dia pouchnya ya, pouchnya keren sekali guys. Keren sekali pouchnya, masih bau-bau baru gitu. Yang size 2000 ini dia terlihat lebih
kekar ya dibandingkan dengan Integra ya. Yang ini namanya Ultima 2000. Ultima 2000. Kita langsung pasangkan aja knobnya atau handle-nya. Nah, ini dia guys. Dia sudah tidak ada yang namanya tuas untuk membuka anti reverse ya, atau one way. One way ini udah nggak bisa kebalik lagi guys, karena dia sudah nggak ada tombol seperti di Integra ini. Integra ini masih ada nih tombolnya, ini masih ada tuasnya. Oke, kalau kita buka dia bisa one way-nya bisa kebalik. Tapi yang ini sudah tidak ada free one way, jadi bisa dipastikan reel ini dibuat khusus untuk sport fishing kayak gitu ya. Jadi memang sesuai dengan penampilannya ya, penampilannya yang sangar dan kokoh tentunya. Bisa dipakai untuk casting atau mungkin untuk micro jigging juga ini ya. Dan Ultima 2000 ini adalah reel yang lebih kecil daripada yang 3000 ini ya. Mungkin bisa dipakai untuk micro jigging ya, atau casting juga bisa ini ya. PE1 mungkin masih bisa ya. Nanti saya akan kasih keterangan spesifikasi PE yang masuk berapa ya. Dan tapi sebelumnya kita lihat dulu nih guys. Dari bobotnya dia terasa lebih berat sedikit daripada si Integra ini ya. Jadi bisa dibilang bahan dari body Ultima ini lebih advance daripada si Integra ini ya. Saya bisa pastikan itu dengan memegang aja sudah ketahuan guys. Dan klasifikasinya pasti beda ini. Sudah jelas beda ya. Dari penampilan box aja sudah berbeda. Boxnya dia ada slide, terus ada pouch juga. Tapi di Integra ini tidak dapat pouch ya. Dan bahkan kertas-kertas buku kitab atau manual pun nggak ada ya. Nah, jadi bisa dipastikan si Ultima 2000 ini adalah reel yang lebih advance keluaran dari Iroli ya. Keren sekali guys, perpaduan warna emas dan biru navy ya, navy blue. Dia terlihat sangat elegan dan kokoh sekali. Kita akan coba buka spoolnya dulu guys. Kita lihat seperti biasa, kita lihat spoolnya. Nah, dia memakai sistem clicker, yang mana clickernya, pin dari clicker itu nempel di as ya. Jadi di spoolnya itu ada rongga bergerigi yang nanti akan dilewati oleh si pin, sehingga menghasilkan bunyi drag yang nyaring ya, kayak gitu. Dan sepertinya saya lihat dari sini, ini terlihat juga kampas atau drag washernya sudah carbon tech ya. Kita akan langsung aja lihat guys. Kita bisa lihat dengan cara membuka penyangga ini. Oke, nah sudah terbuka. Lalu kita bisa pelan-pelan jatuhkan. Nah, ini juga tutup atau knob pertama, dia ada ball bearing ya. Ada bearing di sini, jadi sudah dipastikan ini reel dengan kelas yang lebih advance atau yang lebih maju ya teknologinya, seperti itu. Nah, bisa dilihat ini adalah drag washer pertama. Drag washer pertama sudah bisa dipastikan memakai carbon tech ya, dan sudah ada grease-nya ya. Jadi siap pakai ini, tinggal dipakai aja guys. Kita lihat lagi satu. Nah, ini juga terlihat drag washer atau kampas dari drag, dia memakai carbon tech ya. Bisa terlihat jelas carbon tech-nya. Oke. Jadi putaran drag dengan kekuatan penuh itu akan sangat smooth sekali ya, karena sudah memakai carbon tech. Bisa dipastikan putarannya akan smooth ya. Oke, kita pasang kembali. Cara masangnya gampang sekali ya. Dia memakai penyangga, kawat penyangga ini. Tinggal kita pasang seperti ini. Pakai tangan juga bisa ya. Tuh, udah kepasang. Oke. Kita pasang lagi kembali ke reelnya. Nah, suaranya lebih jauh lebih nyaring ini guys. Si Ultima 2000 ya. Tuh. Saya kasih dengar suaranya. Tuh ya. Nyaring sekali. Oke,
Jadi kita langsung aja ke spesifikasi dari Eroli Ultima 2000 ya. Di box ini yang tertera cuma sedikit sekali sih spesifikasinya. Antara lain ada Unison Drive, ada Aluminium Body, dan ada 7075 Gear, ada Mono Bail, dan ada Saltwater Seal ya di sini. Ada tertulis Saltwater Seal berarti ini reel sudah bisa dipakai di saltwater atau bisa dipakai di laut seperti itu ya. Tapi tetap aja sih, seberapapun reel itu sudah dikategorikan Saltwater Seal, tapi tetap aja kita harus merawatnya dengan cara mencuci reel itu setiap kita pulang mancing dari laut ya. Karena air laut itu sangat keras sekali guys. Jadi kita harus cuci sampai rumah, kita harus tetap cuci supaya menghilangkan garam-garam yang melekat di body reel seperti itu ya. Oke, berikutnya ada spesifikasi line capacity di sini ya. Ada line capacity di spoolnya, saya akan bacakan aja langsung. 0,13 masuk 260, 0,20 masuk 220, 0,25 masuk 160 ya. Itu dalam kurung milimeter seperti itu ya. Dia ada gear ratio juga. Di sini tertulis gear ratio. Gear ratio-nya adalah 5.2:1. Jadi ini juga bisa dipakai untuk casting, guys. Dan untuk micro jigging juga enak ini, guys. Itu dia reel Ultima 2000 dari Eroli Fishing. Nah, selesai sudah unboxing saya untuk hari ini. Ada 2 reel keren yang saya dikirimkan oleh Eroli Fishing ya. Dan kedua reel ini nanti pasti saya akan bawa mancing. Jadi pastikan kalian pantengin terus channel saya, karena ke depan pasti akan ada trip untuk field test reel Integra 3000 dan Ultima 2000 dari Eroli Fishing ini. Dan jangan lupa sekali lagi, pastikan kalian cek juga box deskripsi di bawah untuk melihat lebih detail lagi tentang produk-produk yang dijual oleh Eroli Fishing ya. Dan di sana juga akan saya terakan link pembelian dan juga WA yang bisa dihubungi untuk menanyakan lebih detail lagi tentang produk-produk Eroli Fishing. Dan oke, cukup untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa menjadi referensi untuk kalian yang mungkin lagi mencari reel untuk keseharian kalian mancing di laut ataupun di sungai ya. Oke, waktunya saya undur diri. Terima kasih Eroli Fishing sudah mengirimkan saya reel-reel kalian ini. Nanti saya akan bawa reelnya untuk mancing. Dan kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Keep gokil. Dan saya Wan Wijaya, sign out. Bye-bye.